Maaf, tidak diperbolehkan jaraknya terlalu dekat. Dipegang ujung benang. Tetap dipegang ujung benang. Tidak boleh terlalu dekat. Dipegang ujung benang. Pegang ujung benang. Pengamat langsung mengamati. Ujung benang, ingat, ujung benang tidak boleh curang. Ingat, tanpa suara dan tidak boleh memberikan suara. Jika sudah selesai, berputar 180 derajat sambil jalan. Hingga kembali ke posisi awalnya lagi. Jatuh, mengulang lagi. Ingat, kesalahan tidak boleh benang terlalu dekat, tetap di ujung. Kesalahan kelompok Dis, ingat, di ujung benang yang dipegang, tidak boleh dekat. Tanpa komunikasi pemain. Sapena di ujung benang, tidak boleh di ujung benang. Berputar sampai posisi kembali posisi awal. Di ujung benang, ingat, ujung benang. Ujung benang. Jangan lupa untuk pengamat masing-masing kelompok memberikan pengamatan apa yang bisa lihat dari permainan ini. Tanpa suara, tetap tanpa suara. Dalam hati, tertawa dalam hati.
Ditahan tertawanya. Tertawanya ditahan. Ingat, pemain dilarang berkomunikasi. Bermain dengan perasaannya. Pengamat memberikan pengamatan apa yang terjadi di balik sebuah permainan ini. Tidak hanya gerakan saja, bisa diamati dari sebuah kelebihan, kelemahan, bahkan pengaruh faktor-faktor yang lain yang mungkin berpengaruh terkait permainan ini. Sudah selesai? Kembali. Kepala tangan untuk kelompok ini. Yang lain tetap harus menyelesaikan. Silakan berdiskusi lagi. Yang sudah dirangkum didiskusikan. Dari pihak pemain boleh mendiskusikan apa yang dirasakan ketika pada waktu merasakan melakukan permainan tersebut. Kalau sudah langsung diturunkan lagi ke pelok tangan untuk kelompok ini. Langsung berdiskusi pemain dengan pengamat apa yang dirasakan oleh pemain pada waktu itu dan dikorelasikan. Ingat, tanpa komunikasi. Tanpa komunikasi, antar pemain dilarang berkomunikasi.
silakan. Yang lain boleh nyoba lagi, boleh. Tidak boleh mengganggu kelompok lain. Yang sudah selesai boleh mencoba bagaimana merasakan menjadi sebuah seorang pemain. Tanpa komunikasi. Ingat. Tanpa komunikasi. Tanpa komunikasi. Turunkan ke pelatangan. Silakan langsung bergabung untuk berdiskusi apa yang kalian rasakan. Tinggal satu kelompok. Boleh mau mencoba? Ya, yang lainnya mau mencoba boleh. Bolanya jadi penyok. Bola serap, bola serap.
Bisa tak kembalikan? Ingat, tanpa komunikasi, hanya perasaan yang boleh bermain.